Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Okay. The people, seperti yang kalian lihat di belakang saya nggak ada pemandangan. Saya akan menjelaskan pemandangan-pemandangan indah yang ada di belakang saya. Nah, kali ini saya kembali lagi di meja saya ini dan bersama catatan saya, karena saya akan menjelaskan kepada good people bagaimana caranya apply visa Cuba atau Cuba, ya. Okay, dan sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya untuk apply visa Cuba, saya mau kasih tahu untuk penjelasan visa Cuba kali ini saya akan menjelaskannya dua bagian. Jadi bagian yang pertama adalah saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman atau good people atau travel people yang mau ke Cuba dari Indonesia atau dari negara manapun, kalian bisa visit Cuba. Sangat mudah sekali ya caranya untuk apply visanya. Dan yang kedua partnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana visit Cuba by atau via US atau Amerika ke Cuba, karena sebenarnya untuk di Amerika sendiri mereka tidak, it's not allowed ya, itu tidak bisa ya buat orang-orang atau turis yang mau ke sana. Tapi di sini saya akan jelaskan bagaimana caranya, atau secret, not secret sih ya, ini hanya sekedar informasi untuk kalian yang ada di Amerika atau yang mau visit Cuba by Amerika. Jadi saya akan jelaskannya dari dua bagian. Oke, jadi kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana caranya apply visa Cuba via Indonesia, dari Indonesia ke Cuba. Oke, buat teman-teman yang ada di Indonesia, saya akan kasih tahu ya. Yang pertama adalah bagaimana cara apply. Buat kalian, pastinya kalian harus cari tahu informasi, dan informasinya bisa kalian dapatkan melalui websitenya. Kalian harus kunjungin websitenya, saya akan tulis di bawah. Tiring! Itu. Dan perlu kalian tahu kedutaannya itu dia di Jakarta ya, di Indonesia kedutaannya dia ada di Jakarta di Jalan Logam Blok D nomor 58 Permata Hijau. Jadi dia ada di Jakarta ya teman-teman yang ada di Indonesia. Kalian jangan lupa catat biar video saya kalian gak putar-putar. Kalian gak setel ulang-ulang. Oke, yang kedua adalah dokumen apa aja sih yang dibutuhkan buat urus visa Cuba ini. Yang pertama adalah dokumennya pasti paspor asli kalian. Kalian harus siapkan itu. Dan yang kedua adalah formulir. Formulir atau aplikasi yang pastinya kalian isinya semua pasti isi online ya. Sekarang kan zaman sekarang itu sistemnya online, jadi kalian isi secara digital atau online. Dan setelah kalian isi, jangan lupa kalian tanda tangan. Dan contoh formulirnya seperti ini. Saya udah print nih buat good people. Sudah kelihatan kan? Nah, jadi ini bentuknya ya sama lah ya, pertanyaan-pertanyaan, ya pertanyaan-pertanyaan standar tentang nama kalian, alamat, negara, dan lain sebagainya. Kalian isi ini secara online, lalu kalian print, kemudian kalian tanda tangan ya. Jangan lupa ditanda tangan, nanti kalian malah balik lagi, karena tanda tangan sangat penting. Kalau enggak, ya bye maksimal. Oke, jadi yang kedua formulir aplikasi. Yang ketiga adalah kalian harus konfirmasi kalian punya tiket pesawat ya. Jadi kalian juga harus membuktikan bahwa kalian sudah punya tiket pesawat pulang dan pergi. Oke, yang keempat adalah konfirmasi hotel kalian atau guest house di Cuba. Jadi kalian harus juga membuktikan kalian punya tiket dan hotel. Dan kayaknya di video saya nanti ya, atau sebelumnya kayaknya saya juga jelaskan tentang hotel yang ada di Cuba. Jadi ya, semoga videonya bermanfaat ya. Yang kelima, kalian juga harus, misalnya kalau kalian kerja di Indonesia atau kalian pegawai, kalian harus punya surat referensi bekerja. Dan buat teman-teman yang masih sekolah atau student, ya nggak apa-apa, kalian juga membuktikan aja bahwa kalian adalah pelajar atau student atau sponsor dari orang tua kalian. Oke, dan yang terakhir adalah asuransi perjalanan. Pastikan kalau perjalanan kalian aman, segala macam kalian punya apalah ya, penyakit-penyakit dan sebagainya itu nggak ada, jadi perjalanan kalian aman. Jadi itu aja dokumen-dokumennya. Good people, sangat mudah sekali itu ke Cuba ya. Pokoknya sangat gampang sekali untuk mendapatkan visa, juga sangat gampang. Yang susah adalah perjalanannya ke sana, naik pesawatnya jauh saya dari Indonesia, jauh banget tuh, aduh, di negara bagian sana lah ya dia.
Oke, setelah kalian punya dokumen semua itu, yang pertama kalian lakukan adalah kalian scan semuanya itu, lalu kalian kirim email ya. Kirim ke email di konsul@embacuba.cu. Saya juga akan taruh linknya di bawah itu. Lalu kalian kirim email ke mereka dan nanti mereka akan balas email kalian dan mereka akan buat janji untuk ketemu gitu. Nanti pada saat kalian ketemu atau dibuat janji itu semua tergantung dari embassy kapan kalian akan ngambil atau kapan kalian akan diundang terkait visa kalian ya. Dan yang terakhir adalah tadi kan bagaimana cara apply, yang kedua dokumen yang dibutuhkan, dan yang ketiga adalah biayanya. Berapa sih biayanya? Biayanya adalah 257.130 rupiah. Jadi itu biayanya, dan kalian harus bawa biaya itu pada saat kalian sudah diundang embassy untuk datang ambil visa kalian. Dan kalian jangan lupa bahwa uang itu uang tunai karena pembayarannya semuanya cash atau tunai ya. Dan jika kalian tidak bisa datang, mungkin mereka akan kirim kalian punya visa itu ke alamat kalian. Dan pastikan atau mungkin bukan pastikan ya, kalian mungkin kalau punya teman atau saudara yang bisa untuk mengambilkan, kalian tinggal buat aja surat surat perwakilan gitu ya. Tapi biayanya beda. Jadi kalau kalian datang sendiri biayanya 257.130 tuh, tapi kalau kalian diwakili atau kalian tidak bisa datang ke embassy, biayanya 428.550. Lumayan ya, lumayan. Beda 200.000 gitu. Oke, jadi itu aja dokumen yang dibutuhkan. Sangat gampang kan? Sangat simple gitu. Pokoknya gampang lah untuk urus visa Cuba ini. Jadi itu aja cara apply visa Cuba dari Indonesia to Cuba atau dari manalah Eropa dan lain sebagainya terkecuali Amerika. Oke, kenapa? Nanti saya akan jelaskan di ting. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua partnya adalah bagaimana caranya untuk apply visa Amerika, no, visa Cuba via Amerika. Oke, okay, udah siap? Mari kita mulai. Oke, okay, jadi buat teman-teman seperti saya kemarin saya ke Cuba melalui Florida, jadi saya ke visit juga Amerika karena saya pikir sangat deket ya Florida itu, dan khususnya saya di Miami kemarin, pergi ke Miami, jadi Amerika ya Florida, Miami sama Cuba itu cuma 45 menit. Dan ya sebelum saya jelaskan ini, saya mau kasih tahu untuk selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya apply visa Amerika tapi di vlog berikutnya. Oke, sekarang saya cuma mau jelaskan bagaimana caranya apply visa Cuba dari US. Oke, nah yang pertama adalah pastinya kalian harus punya visa Amerika ya, atau USA visa, karena untuk ke Cuba ya pastinya kalian dari Amerika harus masuk Amerika, jadi butuh visa gitu ya. Dan kenapa sih dari Amerika itu susah atau kenapa sih nggak bisa ke Cuba? Karena Cuba merupakan negara komunis teman-teman ya, good people, dia komunis yang dimana mereka adalah enemy-nya si Amerika. Jadi makanya mereka tidak memperbolehkan turis-turis itu visit mereka, visit Cuba dari Amerika ya. Jadi karena itu merupakan peraturan dari Amerika yang mereka sebut itu embargo ya. Jadi embargo itu kayak pelanggaran perdagangan. Di Indonesia juga kita pernah kena embargo dari Amerika itu tahun 1999 sampai 2005 kalau nggak salah, yang masalah HAM yang dilakukan oleh ABRI Indonesia. Oke, okay, lanjut ya. Jadi pertama kalian harus punya visa US. Setelah kalian punya visa US pastinya ya kalian juga beli tiket lah, pasti sudah ada tiket dari Amerika to Cuba ya. Setelah kalian punya tiket itu, nah kalau terus kan kalian udah di Amerika nih, nah kalian datang langsung kayak 3 jam sebelum keberangkatan, 3 atau 4 jam sebelum kalian keberangkatan dari misalnya Florida ke Cuba. Jadi kalian datang ke airport, jadi untuk mendapatkan visa visa Cuba di Amerika tuh kalian mendapatkannya bukan di kedutaan ya, kalian akan mendapatkannya itu di bandara atau di airport. Jadi kalian harus datang di airport pastikan 3 jam atau 4 jam sebelum keberangkatan kalian. Oke, okay. Dan kemudian yang keempat adalah kalian harus setelah datang ke airport kalian harus datang ke
queues atau ke apa ya bilangnya ya, desk ya, di tempat airline kalian. Misalnya kalian kayaknya kalau dari Florida, kalau dari Miami itu cuman dua ada airline ya yang terbang dari ya, Miami to Cuba, ada American Airlines sama Delta. Jadi kalian datang, kalian lihat kalian naik pesawat apa, lalu kalian datang ke kiosnya itu. Karena kalian nggak bisa check in online, no. Karena kalian harus mendapat visa ya. Jadi kalian tidak bisa check in online. Jadi kalian datang dulu tuh ya, urus visa. Jadi kalian datang, lalu dia akan ada kayak jadi screen gitu loh, kayak orang check in biasa gitu loh. Jadi kayak desk gitu, kayak kios lah, kios ya, mereka bilangnya kios. Oke, jadi datang di situ, lalu kalian isilah pertanyaan-pertanyaan itu, travel kemana, kalian isi ke Cuba. Dan ini yang sangat penting sekali, pada saat isi mereka akan menanyakan apa alasan kamu ya, what's the reason, apa alasannya untuk visit Cuba. Jadi di situ ada 12 reason ya. Ada 12 reason yang ada, kayak misalnya ya, ada family visit, ada journalist, ada professional research, ada educational activities, ada religious activities, terus ada humanitarian projects, dan juga ada support for the Cuban people. Nah, dari 12 reason itu ya, itu cuman salah berapa ini, cuman berapa yang saya sebutkan ya, tapi yang realnya itu dia ada 12. Buat para kalian turis, ini secret banget ya, buat turis yang mau ke sana, kalian pilihnya apa? Kalian pilihnya adalah support for the Cuban people. Jadi kalian pilih yang itu. Kenapa? Karena itu yang paling sangat gampang ya, yang kalian bisa proof kalau mereka tanya, "Oh, ngapain ke sana?" Oh, saya mau visit Cuba di sana, mau bantu orang-orang sana. Jadi gampang banget. Jadi kalian bisa kayak cuman ya bantu mereka, mungkin datang ke orang-orang sana. Tapi sebenarnya kalau kalian nggak bantu juga nggak apa-apa. Cuman itu aja yang hal yang paling gampang yang kalian bisa approve atau yang bisa kalian tunjukkan bahwa iya, saya datang ke sana itu untuk support orang-orang di Cuba gitu loh ya. Jadi biasanya orang-orang turis ya yang datang ke sana itu misalnya mereka pakai alasan yang support for Cuban people gitu. Jadi itu salah satu rahasia ya good people. Ya nggak mungkin lah ya kalian isinya family visit atau kalian tulisnya journalist and then say, mana kalian punya ini bukti dokumen atau tanya-tanya lain sebagainya, atau religious activity, oh iya apa masjid atau gereja apa yang kalian mau kunjungi, ah itu susah. Jadi ingat aja ya, ini pokoknya makanya jangan lupa ya kalian share video saya, mungkin sangat bermanfaat. Jadi yang kalian pilih adalah support for the Cuban people. Ingat, itu yang paling mudah yang bisa kalian proof. Jadi kayak okay, oh iya saya akan bantu orang sana dengan foto aja atau apalah itu ya. Jadi itu alasan yang kalian pilih. Lalu setelah kalian mendapatkan itu, kalian bakal dapat kayak receipt gitu, kayak dapat struk kecil gitu yang akan membawa kalian setelah kalian ke desk itu. Jadi kalian datang ke orang yang ada jaga di sana gitu ya, ke desk, ke meja, lalu kalian akan pergi ke situ. Jadi setelah dari itu kalian datengin orang itu, bilang saya ini mau udah selesai nih, saya isi formulir ini. Oh ya, jadi nanti mereka akan langsung kasih travel card atau visa. Dan bagaimana bentuk visanya? Inilah visanya. Ini ada stick ini ya. Visanya ini kayak gini good people. Ya. Ya, jadi seperti itu dia visa Cubanya, sangat simpel kan. Nah, kenapa kalian harus isi 12 reason itu? Karena mereka kan lihat mereka kan proof kalau mereka lihat dari alasan kalian, lalu akan dikasih visa ini ya. Karena kalau alasan kalian tidak masuk akal menurut mereka atau kalian tidak bisa membuktikan, maka ya okay lah, bye, kalian tidak dikasih visanya. Makanya saya bilang ya, support for the Cuban people itu adalah hal yang banyak dilakukan orang-orang yang mau visit sana sebagai turis, karena sebenarnya buat turis nggak bisa. Okay, jadi setelah kalian dapat ini visa ini, lalu udah deh kalian check in barang-barang kalian dan lain sebagainya, lalu kalian siap untuk terbang dari Amerika to Cuba. Yeay! Jadi itu aja sih, simple kan, good people. Nah, buat teman-teman nih, saya mau kasih tahu juga untuk biayanya, untuk biaya dapat ini. Jadi kalian juga nanti dimintakan, pastilah ada biaya ya, biaya visanya itu adalah 100 US dollar ya per orang. Jadi sekitar 1.430.000
13 ya, kalau kalian kali 14.000 sekarang ya. Dan ada resepnya nih, kalau kalian bisa lihat di sini ya 100 US. Jadi kalian dapat resep ini nanti. Okay. Ya, jadi harganya lebih mahal ya dibanding dengan harga Vista di Indonesia tadi cuman 257.000 ya. Kalau di sana sekitar ya 1,4 ya, 1,4. Okay, jadi itu aja good people buat teman-teman yang mau ke Cuba ataupun ada rencana mau ke Cuba atau mungkin dengan nonton video saya jadi kalian wow, I want to go visit Cuba also dan lain sebagainya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang mau visit ke sana. Dan kalau menurut saya sih kalian visitnya sekarang-sekarang ini ya, karena sebelum Cuba itu berubah jadi ya negara biasa, karena di sana bisa kalian lihat dari video-video saya. Yang belum nonton video saya, kalian bisa klik video saya yang di Cuba atau search video saya yang di Cuba. Sangat menarik sekali saya jalan-jalan di sana dan saya harap kalian juga share video ini kepada keluarga, sanak saudara, teman, mungkin atau siapa tahu ada orang yang mau ke Cuba jadi video saya bisa bermanfaat. Dan ya, saya juga janji sama good people saya akan buat bagaimana caranya untuk visit US atau Amerika. Bagaimana caranya untuk apply, no visit, apply visa Amerika tapi di next vlog saya. Oleh karena itu jangan lupa untuk tetap dukung channel saya ya. Kalian jangan lupa subscribe, ting, terus kalian like, terus kalian komen mungkin ada yang mau nanya-nanya dan kalian jangan lupa share video saya. Okay, itu aja dan I will see you in my next vlog. Goodbye.